Kenapa Kakang Jatmiko ini? Terkena pengaruh sihir malampir. Bisa disembuhkan? Insya Allah, namun harus sabar. Kita harus cari tempat yang aman. Tempat yang bagaimana yang Kisanak maksud? Tempat yang sejuk dan ada air mengalir. Oh, kalau begitu ayo ikut aku. Ya. Kurang aja. Mana gadis itu? Kakang Jatmiko lari gara-gara kalian semua. Ini pasti perbuatan gadis itu yang bisa membebaskan diri. Guru pasti marah jika mengetahui gadis itu lari. Cepat kejar sebelum jauh. Kurang ajar. Kesempatan emasku untuk mendapatkan Jatmiko hilang gara-gara betina itu. Kurang ajar. Kemana larinya gadis itu membawa Jatmiko? Lebih baik kita melapor saja pada guru, agar guru bisa memberitahu di mana gadis itu bersembunyi. Lapor berarti mati. Mau? Mak Lampir tidak mau tahu. Jadi, diam-diam kita cari Jatmiko dan Rindi Antika. Mereka pasti belum jauh dari sini. Cepat, jangan buang-buang waktu. Lari lebih cepat lagi. Ayo. Gadis itu tertutup saluran tenaga intinya. Mana bisa lari cepat ini, Kakang Mbok? Apa mungkin dilarikan orang lain? Mungkin juga. Bertemu dengan Kakang Bagus Sajiwo kembali. Aku sudah berhutang jasa. Tanpa dia, mungkin aku sudah mati. Menyelamatkan Jatmiko dan Rindi Antika sama pentingnya. Mungkin Mak Lampir akan menjadikan anak-anak kita perisai untuk lawan kita. Aku kira begitu. Bagi Mak Lampir, cara apapun diperbolehkan untuk memusnahkan kita. Apa yang akan kita lakukan jika malampir menjadikan cucuku seperti Jatmiko, Kiai? Apakah akan kita lawan juga? Gampang. Serahkan saja sama saya, Mbak Datu. Bagaimana caranya? Bawa sajen yang enak-enak. Daging ayam panggang, paha kambing guling, dan nasi putih. Jangan lupa sambal kecap yang cukup pedas, lengkap dengan bawang dan jeruk nipisnya. Untuk apa itu, Sir? Syarat untuk menghadapi Rindi Antika yang sudah kena sihir malampir. Diapakan sajen itu, Sir? Pokoknya Mbak Datuk terima beres. Serahkan sajen itu padaku. Aku semua yang atur. Iya. Ulah, tunggu. Mau kemana? Mana Rindi Antika? Jawab. Mana Rindi Antika? Lepas. Betul, Guru. Direbut oleh seorang pendekar sakti. Siapa namanya? Lindu Aji? Betul namanya Lindu Aji, Guru. Atau Bagus Sajiwo? Iya, namanya Bagus Sajiwo, Guru. Bagus Sajiwo atau Lindu Aji? Kedua-duanya, Guru. Para pendekar yang menyerang kami tidak hanya seorang, sehingga mereka bisa merebut Rindi Antika dari tangan kami. Berapa orang? Berapa, Kuning? 3, betul kan 3 telah sih? 4, 5 orang dengan yang aku kalahkan. Dan 6 dengan orang yang membawa Rindi Antika. Berarti Datuk Larang Tapa bersama Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Basari ikut menyerang kalian. Kemana larinya? Ke sana, Guru. Kejar! Ini tempatnya? Betul. Seperti yang Andika inginkan, tempat ini aman dan teduh, tidak kena hujan dan panas. Lalu kebutuhan saya bagaimana? Di bawah bukit sebelah timur, ada desa. Di sana kita bisa membeli makanan apa saja. Bukan itu. Lalu? Saya membutuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman obat-obatan untuk mengobati Jatmiko. Dan ada air mengalir untuk mencuci ramuan dan membersihkan racikan-racikan obat saya. Kalau Andika keluar dan berjalan sebentar ke sebelah barat, Andika akan menjumpai sebuah pancuran. Di sana, di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan dan mudah-mudahan Andika bisa menemukan tumbuhan yang Andika cari. Baik, terima kasih. Di atas sana. Kenapa aku diam di sini? Di sini mana mungkin aku bisa tahu siapa yang diikuti si kerandang? Jamur Budia Suri. Gadis itu benar. Dia membawa aku ke tempat yang tepat. Di sini aku bisa menyembuhkan Jatmiko dengan sempurna. Sekali bertemu dengan Andika. Ada apa Andika di sini? Kerandong. Kerandong. Dia mengikuti Andika melalui bau tubuh Jatmiko. Mana dia? Aku yakin betul dia masuk ke sini tadi. Ya, aku juga melihatnya. Cari siapa? Dong. Nyai Mayansari kan? Rindi Antika? Benar. Terbawa angin apa sampai kemari? Terbawa oleh si Gerandong. Nyai bicara jujur, kesini mengikuti si Gerandong. Rindi kira aku main-main. Tanya saja sama Kang Bagus. Betul, Kang Bagus melihat si Gerandong. Benar. Saya melihat dia masuk ke dalam istana ini. Tapi ternyata tidak ada. Kang Bagus, tolong Kakang Jatmiko. Tanpa Andika minta, kami berdua memang sudah bertekad untuk menolong Jatmiko. Aku takut. Kita semua tahu si Gerandong bukan lawan yang ringan. Tidak setiap orang bisa menandinginya. Memangnya kenapa? Kau takut? Nyai, aku sangat mencintainya. Aku rela mengorbankan nyawaku demi keselamatan Kakang Jatmiko. Kau takut kehilangan? Ya. Aku tidak ingin kehilangan orang yang sangat aku cintai. Jatmiko? Bagus? Bagus pernah jatuh cinta? Kalau begitu, belum pernah punya wanita idaman? Kakang Jatmiko! Gerandong! Jatmiko dibawa Gerandong! Bagus! Dia menggunakan aji halimunan! mereka jalannya cepet-cepet. Mereka kan tahu kita ini semua belum sarapan. Supaya cepat sampai kan? Ya kalau mau cepet sampai, makan dulu. Ah, jangan terus perut kosong begini kita jalan terus. Ci, Aci! Ada apa, Sir? Ada apa? Ada semilik itu? Iya, ada apa? Kamu mau bicara apa? Aku ini mau bicara soal perikemanusiaan. Hah? Hebat juga kamu, Sir. Apa maksudmu? Aku ini kan manusia. Manusia yang punya kodrat. Ah, sudahlah, Sir. Kamu jangan berputar-putar. Kamu membicara manusia yang punya kodrat. Kodrat manusia itu adalah makan. Nah, pasti kamu sudah lapar. Sudah tahu kok nanya. Nanda Sule. Ada apa? Aku melihat murid Mak Lampir. Ayo, kita kejar. Sari! Sari, tunggu! Tunggu di situ, Kang. Tunggu. Semelikete. Mau kemana Lindu Aji Kiai? Juga Kenting Sari. Mau apa mengejar Lindu Aji? Sir, mau kemana Lindu Aji dan Kenting Sari, Sir? Ya paling juga membeli makanan, Kiai. Makanan? Di mana ada orang menjual makanan di tempat sepi seperti ini? Banyak Pak Kiai. Asal ada duitnya. Pak Kiai, ada duit tidak? Duitnya terus. Ditangkap oleh orang baik, kau tidak akan rugi. Aku tidak mau, lepaskan. Apa yang ingin kau cari, Ganda Suling? Ikutlah bersama kami, kau akan senang. Untung apa? Aku tidak bisa menyebutnya satu persatu. Pokoknya, banyak. Kau murid Mak Lampir? Tidak lagi. Apa maksudku tidak lagi? Aku tidak punya hubungan lagi dengan nenek jahat itu. Lihat deh. Aku seperti pernah melihat gadis ini. Iya. Dia yang sering bersama Mak Lampir, Kiai. Siapa namamu? Ganda Suli. Bertobatlah, Ganda Suli. Tinggalkan ilmu-ilmu hitam yang kau miliki itu. Sebab ilmu-ilmu itu bisa mencelakakan orang banyak. Ikuti kemauannya. Ikuti. Kau bisa memperalat orang-orang sakti ini untuk tujuan besarmu. tobat tidak? Oh, semilih kete. Dasar wanita ditanya kok malah cengengesan. Soalnya tidak segampang itu, Kang. Kenapa? Siapa nama kakak? Namaku Raden Mas Subasir. Tidak pakai kiai? Kadang-kadang. Bus, sembarangan kamu ini, Sir. Panggilan kiai itu bukan sebutan sembarangan. Di situ tersimpan keahlian ilmu dan akhlak. Kamu ini punya kepandaian apa? Mau menempelkan sebutan kiai di depan namamu? Kalau tidak boleh ya sudah. Jangan pakai noel-noel kepala. Ini kan orang tua saya bancai, tahu tidak kamu? Semilik kita. Mau kan kau bertobat, Kanda Suli? Apa keuntungannya jika aku bertobat, Kiai? Keuntungannya banyak. Aku tidak tanya sama kamu. Apa keuntungannya, Kiai? Keuntungan dunia dan akhirat. Bagaimana? Maukah jalan hidupmu berpindah dari gelap ke terang? Bacalah syahadat dengan tulus dan ikhlas. Guru, tunggu. Jangan cepat-cepat, supaya kami tidak ketinggalan. Harus cepat, supaya mendapatkan si Grandong. Grandong sekarang berada di mana, Guru? Jangan banyak tanya. Ikuti saja aku terus. Dan jangan berhenti sebelum aku suruh. Kiai, jalannya jangan cepat-cepat. Pantangan. Pantangan bagaimana, Sir? Memangnya Kiai mau kemana sih? Mencari Jatmiko dan si Grandong. Memangnya Kiai sudah tahu di mana Jatmiko dan Grandong? Ya belum. Nah, oleh karena itu Kiai, kita harus ngirit tenaga. Apalagi kita dari pagi belum makan. Tapi kita harus menemukan Jatmiko dan Rinda Atika secepatnya, Sir. Aku tahu Jatmiko ada di mana, Kiai. Betul kau tahu Jatmiko ada di mana? Iya, di bawah seorang gadis. Ganda Suli, apakah kau tahu siapa namanya? Kata Mak Lampir, Rindy Antika. Rindy Antika? Benar kau bertemu dengan cucuku Rindy Antika? Apa Andika pikir aku bohong? Dia yang merebut Jatmiko dari tanganku. Lantas, bagaimana keadaan Jatmiko sekarang? Lemah dan kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Terkena daya sihir Mak Lampir. Saya percaya perkataannya, Kiai. Dia tidak bohong, Datuk. Kau tahu kemana Rindy Antika membawa Jatmiko? Kalau aku tahu, sudah aku kejar sejak pertama. Sekarang sudah ada petunjuk. Jatmiko sudah tidak di tangan Mak Lampir lagi. Kita cari Rindy Antika. Dia sangat perlu bantuan kita. Mari, Kiai, jangan buang waktu. Lalu Jatmiko ditinggal. Si Grandong maunya begitu. Kita mengejarnya, lalu dia balik lagi untuk membawa kabur Jatmiko. Ayo. Bagaimana kau bisa menaklukkan Jatmiko, Ganasuli? Melawan Mak Lampir dengan seluruh anak buahnya, Kiai. Kau berani? Kenapa tidak? Orang sakti jangan dilawan dengan kesaktian, Kiai. Api jangan dilawan dengan api, tapi dengan air. Apa maksudmu? Dengan akal, Kiai. Mak Lampir harus dilawan dengan tipu daya. Aku berhasil menipu Mak Lampir dan seluruh muridnya, sehingga aku bisa membawa kabur Jatmiko. Kiai Ageng Jembar Jemantoro dan Kiai Basari. Ganasuli bersama mereka, Guru. Aneh. Ada apa dengan Ganasuli? Apa gadis itu sudah tobat? Tobat? Tidak mungkin. Aku tahu benar sifat Ganasuli. Pasti dia akan memperalat para kiai itu. Memperalat untuk apa, Guru? Untuk apa? Kamu, bukankah Ganasuli juga ingin memiliki Granom dan Jatmiko? Sekarang, apa yang harus kita perbuat, Guru? Mencari Indi Andika untuk merebut Jatmiko. Silahkan masuk. Sebentar, Bu. Saya bayar di muka saja. Mungkin kami agak lama. Banyak amat. Tidak apa-apa. Sekiranya kami betah di sini, saya akan tambah lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Oh ya, siapa nama Andika tadi? Bagus Sajiwo. Dan itu saudara saya, Jatmiko. Saya Mayangsari. Dan yang itu Rindi Andika. Mudah-mudahan saya tidak lupa lagi. Dan mudah-mudahan juga ini tempat yang menyenangkan untuk berbulan madu. Permisi. Bulan madu. Dia sangka kita pengantin baru. Cengar-cengir. Pasti dapat uang panjer. Iya, bunga benggol. Dia bilang kalau betah mau ditambah lagi. Untuk berapa lama? Sebulan. Wah, untung banget kita. Sebab baru bulan depan Kanjeng Meo datang ke sini berlibur bersama keluarganya. Silahkan Kiai, silahkan. Rumah kami terbuka untuk Kiai. Kami sangat senang Kiai mau singgah di rumah kami. Terima kasih Pak Kuwo. Iya, silahkan. Silahkan. Mari. Silahkan. Silahkan. Di sini rasanya ada sesuatu. Iya. Di sini rupanya ada permusuhan. Di sini ada yang sakit. Dari mana Kiai tahu? Siapa yang sakit? Anak saya. Pria, wanita, seorang gadis. Rencananya bulan Apit ini akan menikah. Kau tahu penyakitnya apa? Kata dukun, kesambet jembatan Situ Gintung. Di situ memang banyak pohon besar. Umurnya sudah ratusan tahun, Kiai. Pohon randu alas. Pak Kuwu percaya? Ya percaya, orang dukun terkenal. Jangan percaya omongannya. Anak Pak Kuwu bukan kesambet, tapi terkena guna-guna. Sihir, Kiai? Iya. Sihir apa? Bagaimana, Kiai? Kita lihat saja nanti. Bisa kami melihat putri Pak Kuwu? Bisa, Kiai, bisa. Silahkan, Kiai. Silahkan, silahkan. Ji. Ji. Ada apa, Sir? Ah, pasti lupa, toh. Lupa apanya? Lupa apanya, semilik kete. Ya, lupa memanggilku. kalau ngomong jangan sembarangan. Gadis itu tidak sih. Lah, perutnya melembung gede seperti itu. Apalagi kalau bukan kecolongan. Kecolongan gundulmu. Ini yang dikatakan orang guna-guna, Sir. Jangan khawatir. Saya yang akan turun sendiri. Kiai-kiai itu tidak bisa lagi. Kamu mau kemana, Sir? Ya mengajari dia supaya paham. Paham? Paham apanya? Paham apa? Semele kede banget kamu sih jadi murid. Iya paham supaya kiai itu kerjanya bisa konsentrasi. Manjur doanya. Ngerti? Ayamnya juga harus yang gede. Semuanya harus serba ada. Kalau tidak ya, mana bisa sembuh. Jadi Pak Kuwu sudah paham kan dengan yang aku omongkan? Paham apa? Aduh, yang baru saja saya omongkan tadi Pak Kuwu. Maksudnya syaratnya? Betul. Syarat apa? Aduh, ini sih namanya sembelik itu bindel gedes. Aku dari tadi ngomong ngalor ngidul. Yang Pak Kuwu paham itu apa? Panggang ayam bekakak, bumbu rujak. Hanya itu? Tumpeng besar, iringan urap. Dan sayur 7 rupa. Apalagi Pak Kuwu, jengkol muda, sambal terasi. Hafalkan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya itu syarat utama supaya putri bapak cepat sembuh. Tenang Pak, tenang. Tidak apa-apa. Melihat binatang seperti itu bagaimana saya bisa tenang? Pak, kan ada saya. Tidak apa-apa. Yang penting syaratnya jangan lupa. Semuanya akan beres. Beres? Apa maksud Andika beres? Mas Penggalang, perlihatkan. Di mana Dinda Andika sekarang? Rupanya dugaanku tepat. Rindi Antika bergabung dengan Bagus Sajiwo yang merebut Jatmiko dari tangan kita. Tapi kenapa ada Mayang Sari, Guru? Si Mayang Sari, si pengkhianat itu sekarang rupanya bergabung dengan Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Mereka ada di mana, Guru? Rumah siapa itu? Bagus sekali, Guru. Rindi Antika bergabung dengan Mayang Sari dan Bagus Sajiwo. Mereka sakti sekali. Kehebatan mereka ada di atas kami, Guru. Tingkatkan kesaktian kalian. Kalian harus bisa menyempurnakan ilmu dari iblis membasuh neraka. Kalau tidak, kalian akan mati konyol menghadapi Mayang Sari. Karena dia bekas muridku yang paling hebat, yang sampai sekarang masih menguasai semua ilmu ciptaanku yang terhebat. Baik-baik, Guru. Kalian sudah bagus. Besok latihan sekali lagi. Kalian pasti bisa mengalahkan Mayang Sari. Lalu, bagaimana dengan Bagus Sajiwo, Guru? Dia punya tombak Alip Nur sejati yang sakti mandraguna. Pedang kami tidak mungkin bisa menandinginya. Tombak Alip Nur sejati tidak sehebat cemeti Amal Rasuli. Aku yakin. Aku sanggup mencarikan senjata yang bisa menandingi tombak Alip Nur sejati milik Bagus Sajiwo. Berbaringlah, Kakang. Kakang harus banyak istirahat. Sekarang berbaring dulu. Keduanya cocok untuk menjadi suami istri. Iya. Yang satunya cantik, satunya lagi tampan. Benar. Andika? Saya? Iya. Apa maksudmu? Bagaimana pendapat Andika tentang Rindi Antika terhadap Jatmiko? Jatuh cinta. Dari mana Andika tahu? Dari matanya. Karena matanya adalah jendela hatinya. Masa? Coba Andika lihat mata saya. Apakah Andika tahu bagaimana keadaan hati saya? Teruskan. Ada apa, Kang Bagus? Kau panggil aku Kakang? Padahal umurmu lebih tua dari saya. Boleh kan? Iya. Sebenarnya, saya suka mendengarnya. Tapi? Tapi... Tapi apa, Kang Bagus? Coba lihat mata saya. Saya sudah melihatnya. Ada apa? Ada api menyala. Api cinta. Ya. Saya tidak bisa memungkiri lagi. Saya mencintaimu, Nyai. Saya menyayanginya. Lebih-lebih saya. Tapi... saya takut Kakang memandang saya sebelah mata. Karena usia saya lebih tua daripada Kakang. Mata telah dibakar cinta, segala cacat akan lebur sehingga tiada celah. Mau kemana, Nyi? Biasa menengok orang-orang yang menyewa pesanggrahan. Bukan tengok sembarang tengok. Jadi? Memelihara pelanggan supaya betah. Asal tidak menengok untuk memikat pemuda ganteng itu saja, Nyi. Cemburu. Ah. Itu sebenarnya. Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi? Nyiti, mau mengembalikan nampan beserta isinya, Nyi? Mengembalikan? Iya. Terima kasih banyak. Tadi kenapa Nyiti lari waktu saya panggil? Lari? Saya lari? Iya. Namanya kenapa? Apa yang sudah terjadi, Nyiti? Saya bingung. Bingung kenapa? Bagaimana bisa nampan yang saya bawa bisa berpindah ke tangan Neng Mayang Sari? Kan dari Nyiti sendiri tadi. Dari saya? Iya. Tadi Nyiti datang sendiri membawa nampan itu. Waktu saya panggil, Nyiti malah lari. Lari? Saya lari? Lari kemana? Ya lari ke sini, kemana lagi? Ke sini? Saya makin tidak mengerti. Saya merasa saya tidak pergi kemana-mana. Bisa mengerjakan yang lebih penting. Aji. Ya, Kiai. Bantu Bagus Sajiwo. Baik, Kiai. Kita hadapi bersama Kisanak. Terima kasih. Siapa makhluk jahat itu? Budak melampir. Saya keluarkan dari tubuh Jatmiko. Jatmiko? Jatmiko? Berarti Jatmiko ada di sekitar tempat ini. Benar, Kiai. Kita cari agar kita bisa menolongnya. Betul, mari. Kakang tidak ikut membantu Lindu Aji. Ayo, Kakang. Hei, yayangku. Guru itu lawannya guru. Masa Kakang disuruh berhadapan dengan muridnya Mak Lampir? Nah, makanya Kiai Basari memanggil Lindu Aji. Ngerti nggak? Bingung. Wah, memang ilmu kamu itu belum nyampe kok. Belum sebanding dengan Kang Basir. Harus banyak belajar sama Kang Basir. Ya, 3 atau 4 tahun lagi lah. Baru ya aku ngerti. Iya, Kang. Ayo. Nggak mau. Cium dulu. Ah, Kakak. Aku merasa si Geranong tidak jauh dari sini. Bagus sekali, Guru. Berarti kita bisa istirahat. Tidak. Jika kita menemukan Geranong, kita harus langsung menemukan Jatmiko. Ayo cepat. Cepat. Semilikiti, si Lampir itu menyebut-nyebut Geranong dan Jatmiko. Mungkin Mak Lampir sudah tahu di mana Jatmiko dan Grandong berada, Kang. Jadi bagaimana? Apa perlu Kakang ngikuti Nenek Lampir Peot itu? Kakang berani. Kenapa takut? Bagi Kakang, si Lampir Peot itu kecil, sekuku hitam. Iya. Iya. Jangankan si Lampir, gurunya sekalipun Kakang tidak takut. Awas, Kakang. Apa? Tobat, waduh, tobat. Sudah, Kang, sudah. Sudah apa? Ya, sudah apa? Sudah tidak ada, Kang. Sudah jatuh. Pada binatang kecil Kakang takut. Bukannya takut, tapi geli. Tapi sampai keringetan begitu. Namanya juga geli. Kadang-kadang tidak hanya air keringet yang keluar, air kencing juga bisa keluar. Ngomong-ngomong, aku kebelet pipis. Kakak. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau, Sir? Waktunya sholat malah pergi. Menjaga keamanan, Kiai. Menjaga keamanan atau mencari makanan? Dua-duanya. Berhasil, Sir? Berhasil. Siapa dulu yang mencari? Basir. Nih, lihat. Nih, yang saya bawa. Tuh, 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 Kiai. Tuh. Dari mana kau dapatkan ini? Kau peroleh dengan cara halal atau dengan cara haram? Kiai, jelek-jelek begini, saya juga tahu hukum, Kiai. Jawab yang tegas, secara halal atau haram? Halal, Kiai. Betul. Sumpah, jangan sampai saya mati jadi kucing gering kalau saya bohong. Betul, Sari. Betul, Kiai Ageng. Kami memperolehnya dari pemberian orang kampung setelah kami menyelesaikan pekerjaan mereka. Pekerjaan apa? Menjinakkan kerbau jantan yang mengamuk. Orang kampung tidak seorang pun mampu menjinakkan binatang yang kesetanan itu. Sulit. Ya, Kiai. Ikannya sudah matang. Sudah, Kiai. Yang lain, cari daun. Ini semua daun-daun ini tutup ke sini. Nah, sudah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mohon anugerah Allah, semoga makanan ini mendapatkan berkah daripadanya. Dan semoga makanan ini juga cukup untuk kita semua. Mari. Amin. Silakan. Pelan-pelan, Sir. Iya, Kiai. Saya yang bagi-bagi. Ada berita apa, Sir? Kami melihat Mak Lampir sedang memburu Jatmiko dan Grandong, Kiai. Melihat gelagatnya, sepertinya mereka sudah tahu di mana Grandong dan Jatmiko berada. Kita harus menyusulnya. Tapi nantilah. Setelah kita makan ini dulu. Hei, mau kemana, Suli? Ambil ikan. Musuh kita bukan makhluk biasa, Kisanak. Betul. Dia sudah sampai tingkat ke-7. Apakah Andika masih berani menghadapinya? Tentu. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau begitu, kita harus menggempurnya dengan Aji Asma 1000. Apakah Andika pernah mempelajarinya? Sudah, saya hatam sampai ke tingkat 9. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita pergunakan bersama-sama. kita. Kalamuning. Pantas. Bagaimana, Nyai? Jatmiko dibuat oleh Mak Lampir. Mati tidak, hidup pun tidak. Ini adalah jenis sihir yang sangat keji dan kejam. Nyai kenal dengan jenis-jenis sihir? Aku pernah mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Nyai? Orang yang terkena sihir alat ini akan hilang daya nalarnya dan menjadi mayat hidup yang bisa diperintahkan melakukan segala sesuatu. Nasib buruk bagi orang yang terkena sihir itu. Jangan, Kakang Jatmiko bisa dicelakai oleh si Brandong. Jangan gegabah. Tenanglah Nini, Kakang Jatmiko tidak akan diapa-apakan oleh Grandong. Kenapa? Karena Grandong merasa Jatmiko pengasuhnya. Dia bisa menyuruh Grandong. Kakang Jatmiko? Iya. Cobalah, suruh Jatmiko memerintahkan Grandong melakukan sesuatu. Si Grandong pasti akan melakukannya. Masa? Iya, coba saja. Masih jauh. Sudah dekat, Kiai. Kapan melihatnya? Belum lama. Begitu aku mendengar Kakang Jatmiko dan Grandong ada di sini, aku segera meninggalkan Kiai dan mencarinya. Kakang? Bagus, bagus. Kamu berani? Kenapa tidak? Sekarang. Iya. Grandong. Grandong, sekarang kejar Rindatika, tapi jangan diapa-apakan. Dan bawa kembali ke hadapanku, ya? Kenapa diam saja? Ayo kejar. Grandong. Jangan, Rini. Dia musuh kita, Kek. Dia sudah berbaiat kepada kita. Kurang aja.